lahan ini miliknya siapa nih, Aindra? Pak Haji aja. Luasnya berapa di sini? 1,5 hektar. Semuanya ditanam tomat ya? Iya. Ini semuanya 35.000. 35.000 pohon. Kalau nanamnya mah 40, cuman kadang-kadang ada yang layu gitu, yang mati. Jenisnya apa saja, Aindra? Natama, gadang, sama Marta. Terus sekarang umur berapa ini? 70 hari. Produk NASA yang dipakai apa saja itu? Ini granul enamsak, SPRB2, power RB5, hormonik habis 9 liter, bintang tani 10 botol, Grand Star 45 box, itu yang dari NASA. Lalu pupuk kimianya berapa? Pupuk kimianya nggak pakai sekarang. 1,5 hektar itu nggak pakai semua? Iya, nggak. Kalau biasanya pakai berapa? Paling habis 1,2 ton. Oh, jadi biasanya 1,2 ton pakai pupuk kimia, sekarang tidak pakai sama sekali. Lalu kalau pupuk kandangnya? Pupuk kandang dikurangan sekarang. Biasanya habis 6 truk. Sekarang habis cuma dikasih 3 truk. Kalau harganya berapa itu pupuk kandang? Per truk itu 2 juta sekarang. Jadi 2 kali 3 juta, 6 juta ya? Iya. Biasanya 12 juta ya? Dari batang udah beda sama yang pakai NASA, sama yang enggak. Biasanya bitanya kecil. Oh, kecil. Kalau yang enggak pakai NASA ini mah besar. Mm-hmm. Di buah ini mengarahnya udah beda. Lebih banyak daunnya, lebih ini besar gitu. Dan lebar-lebar. Ya. Kalau kayak kalau yang enggak pakai kan kecil gitu. Segi paling segini. Biasanya kalau yang enggak pakai NASA. Ini banyak nyimpennya hampir berapa? 10 mangar. Banyak kan biasanya kalau itu nah, paling 6 sampai 5 ya. Kalau enggak Pak? 6 7 lah. 6 7 ya. Iya. Kalau sekarang diperkirakan berapa? Ini ada 10 mangar. Baik dari ini dari satu mangar ada yang 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sama 20. Kalau enggak pakai NASA mah beda. Biasanya paling dari satu mangar 6 paling 5. Buahnya. Kalau ini ada 13. 12 paling sedikit 11. 11 itu. 11 buah. Ini rata ya di seluruh areal itu rata-rata seperti ini kira-kira. Iya, sama Pak, kayak gini semua. Ya, alhamdulillah gitu. Nah, penyakitnya seberapa banyak? Ya 5%an ada yang itu yang layu. Layu ada kurang dari 5% ya? Iya, kurang dari 5%. Kalau yang jenis gadang ini ciri-cirinya seperti apa ini, Pak Indra? Ininya bentuknya lebih bulat, lebih besar, tangkainya besar, daunnya lebih lebar dari bibit-bibit biasanya, tapi daunnya lebih sedikit ini. Nah, ini yang ininya di ini Pak ya, dikurangan daunnya. Ini ada berapa mangar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mangar nyimpennya. Yang udah bagusnya ini hampir udah ada 7 mangar udah pada besar. Setiap mangarnya ada 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setiap mangarnya ada 10. Ini dari per pohon udah yang udah jadinya sampai 7 mangar ini buahnya hampir 70 buah satu pohon. Kalau udah jadi mah lebih
udah jadi sama yang ini ya, kembangnya udah apa? Udah jadi tomat kayak gini. Bisa lebih. Bisa ke 100 per pohon. Bagus itu bibit itu. Gadang.